Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang rumah makan cobek-cobek nuansa khas Sunda di Kota Makassar. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, bagi para sahabat yang berkesempatan berkunjung ke Kota Makassar, ada baiknya untuk mampir ke restoran atau rumah makan ini untuk merasakan beberapa menu pilihannya dan nuansa khas Sunda di Kota Makassar. Ada beberapa outlet rumah makan cobek-cobek di Makassar, di antaranya di Jalan Saweri Gading, Boulevard, dan Sunggu Minasa. Alhamdulillah, saya sekeluarga berkesempatan untuk makan malam di rumah makan ini pada tanggal 15 Agustus tahun 2023. Outlet rumah makan cobek-cobek yang saya kunjungi beralamat di Jalan Saweri Gading nomor 10, Saweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebetulnya rumah makan ini mengusung makanan khas Indonesia dan Asia. Namun, branding cobek sangat kental dengan makanan khas Sunda. Apalagi musik pengiring yang diperdengarkannya adalah degung dan lagu-lagu Sunda. Kedatangan kami di restoran ini kurang lebih pukul 8 malam. Terlihat tempat parkir sangat penuh dan pengunjung di dalam restoran masih ramai. Di bagian belakang terdapat tempat-tempat lesehan dan gazebo-gazebo yang dapat digunakan untuk tempat makan bersama keluarga. Ada juga kolam ikan koi cocok untuk anak-anak. Pakan ikan koi-nya dapat dibeli langsung di kasir. Di lantai dua terdapat ruang terbuka bisa merokok dan ada dua ruangan private ber-AC yang cocok untuk rombongan keluarga. Rumah makan ini cocok untuk makan bersama dengan keluarga, rombongan arisan, ulang tahun, atau sekedar ngajak teman, rekan kerja, atau rekan bisnis untuk makan bersama. Bagi para sahabat yang akan datang ke restoran ini, ada baiknya melakukan reservasi terlebih dahulu melalui telepon atau WA. Berikut adalah nomor telepon atau WA untuk reservasi cobek-cobek Sunggu Minasa 0821-5404-1540, cobek-cobek Boulevard 0822-966-11203, dan cobek-cobek Saweri Gading 0813-413-16766. Dilihat dari para pengunjungnya, restoran ini terlihat diminati berbagai kalangan. Di samping menunya sangat banyak dan beragam, harganya pun masih relatif standar untuk dijangkau berbagai kalangan. Sebagai contoh, ayam goreng cobek hanya Rp16.000, ayam kremes Rp14.000, ayam penyet Rp16.000, ayam bumbu rujak Rp18.000, dan ayam bumbu ijo Rp65.000 per satu ekor. Harga menu lainnya antara lain bebek goreng Rp20.000, bebek goreng super Rp23.000, nasi putih Rp5.000, nasi uduk Rp6.000, sayur asem Rp13.000,
dan sate ayam isi 5 tusuk Rp18.000. Khusus harga menu ikan, diantaranya gurame goreng Rp50.000, gurame pesmol Rp54.000, kepiting cobek-cobek Rp113.000, dan bandeng tanpa tulang Rp34.000. Untuk harga menu sop dan soto, antara lain sop buntut bakar Rp55.000 dan soto ayam jowo Rp20.000. Ada juga pete goreng Rp11.000, tahu Rp7.000, dan tempe Rp7.000. Adapun harga minuman diantaranya es teh manis Rp4.000, air mineral Rp5.000, berbagai jus buah seperti stroberi, mangga, markisa, pepaya, sirsak, jambu dibanderol Rp16.000, es kelapa muda Rp19.000, dan es kacang merah Rp15.000. Setelah merasakan makan malam di restoran ini, saya yang berlatar belakang keluarga Sunda dapat menyimpulkan bahwa rumah makan yang satu ini begitu kental dengan nuansa khas Sunda. Sambalnya yang begitu menggugah selera, ditambah masakannya yang begitu lezat, telah membuat saya menikmati setiap suapan yang masuk ke dalam mulut saya. Sambal dadakan dan lalapan adalah kombinasi yang sempurna untuk memanjakan lidah saya. Ditambah es kelapa muda dengan gula merah yang segar, telah menyempurnakan keistimewaan makan malam bersama keluarga di rumah makan yang top markotop ini. Nah, para sahabat, itulah ulasan singkat tentang rumah makan cobek-cobek nuansa khas Sunda di Kota Makassar. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.